Jadi seperti yang udah teman-teman lihat semuanya di judul, kali ini gue mau ganti knalpot standarnya Scorpio 2013 pakai knalpotnya 3 repo, dan kebetulan knalpot itu gue dapat udah pakai leheran depannya Scorpio tapi dibikin slip-on ke leheran standarnya Scorpio. Jadi mungkin prosesnya nggak terlalu ribet juga, karena gue tinggal nyopot knalpot ini nih, tinggal nyopot knalpot orinya Scorpio, gue lepas linser belakangnya aja. Setelah linser belakangnya kelepas, nanti akan langsung gue ganti pakai knalpot 3 repo yang udah dibikin slip-on ke leheran punya Scorpio. Jadi bagian tengahnya udah dirubah pakai punya Scorpio. Jadi buat teman-teman nih yang mau tahu cara nyopot knalpot, begini sih, simple banget. Karena ada baut di tengah, biar nggak mentok, biar nggak ribet, jadi gue copot footstep yang sebelah kanan, yang depan. Karena kalau footstepnya nggak dicopot, lumayan agak susah ngelepas bautnya. Setelah lepas footstep, lepas yang baut tengah, baut tengah pegangan knalpot, terus kendorin juga yang di depan tuh, yang di slip onnya, karena biasanya di pas di slip onnya agak kencang. Knalpot Scorpio nya udah kelepas, gue tinggal pasangin ini nih, knalpot 3 repo yang udah di PNP-in ke leheran Yamaha Scorpio. Jadi kata orang-orang, pakai knalpot 3 repo di Scorpio itu ada yang bilang nahan, ada yang bilang ngeden. Dan gue di sini mau coba buktiin apa kata orang bener apa enggak. Karena secara fisik si knalpot Yamaha Scorpio ini lubang pembuangan belakangnya itu kan lebih kecil daripada yang knalpot Tiger itu sendiri, meskipun standar. Standarnya si knalpot Tiger ini lubang silencer belakangnya itu lebih gede dari punya Scorpio. Dan yang gue tahu bagian filternya di saringan di dalamnya itu buatan Honda untuk si Tiger ini lebih gede rongganya. Jadi kemungkinan suara di bawah pasti mendem, tapi untuk kayak misalkan ditarik gas itu nggak bakalan nahan senahan standarnya knalpot Scorpio. Itu secara logika gue ya, karena tadi gue sempat lihat juga sebelum gue pasang ini, sempat gue lihat ternyata ya benar lubangnya si knalpot Tiger ini lebih besar daripada lubang knalpot Yamaha Scorpio itu sendiri. Dan kebetulan gue dapat knalpot Tiger ini harganya murah. Dan buat teman-teman yang misalkan ada yang minat sama knalpot Yamaha Scorpio yang ori ini 2013, gue jual sama silencernya satu set, silencer dan leheran depan, 370.000 aja. Kalau misalkan ada yang minat silahkan komen atau bisa langsung japri ke WA gue yang ada di deskripsi channel ini. Atau misalkan ada yang minat sama knalpot Tigernya, boleh angkut aja, harga sama, 370.000 aja. Tapi kalau yang Tiger hanya silencer belakang aja, PNP ke slip-on leheran knalpot Scorpio. Sekarang kita tes ya, kita coba.
Scorpio pakai knalpot Tiger. Ini masih standaran. Jos sih.